untuk podcast kali ini, saya berada di salah satu dealer resmi Mitsubishi Fuso, yaitu PT Sri Kandi Diamond Motor Cikokol Tangerang. Untuk tema kali ini, sebelumnya sudah kita bahas kaitannya dengan MFGO, Mitsubishi Fuso Genuine Oil. Kali ini kita akan bahas yaitu oli transmisi dan oli diferensial. Baik sahabat Fuso, biasa kita ditemenin oleh salah satu narasumber kita, oil expert, yaitu Bung Monex Kurniawan. Yuk sama-sama kita ke Bung Monex. Nah sahabat Fuso, di podcast kita sebelumnya kita sudah bahas, kita sudah kupas tuntas tentang Mitsubishi Fuso Genuine Oil. Nah untuk podcast kita kali ini, kita akan bahas oli transmisi dan oli diferensial. Bung Monek, saya pengen tahu nih, dan untuk sahabat Fuso, kita kan sebagai pemakai harus sadar ya tentang pentingnya penggantian oli transmisi. Jangan sampai kita cuma keasikan pakai, kita lalai. Kita nggak mau nanti di jalan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kira-kira nih Bung Monek, ciri-ciri atau karakteristik oli transmisi harus diganti itu seperti apa Bung Monek? Ciri-ciri oli transmisi yang harus diganti, betul Bung Arief, saya tertantang sekali kalau ditanya seperti ini ya. Artinya dampak apa sih kalau terlambat mengganti oli transmisi, karena yes, salah satu part penting ya untuk di dalam kendaraan adalah transmisi, betul. Yang pertama akan kelihatan lebih susah ya Pak ya untuk penggantian gigi. Oke, masuk giginya agak susah ya? Betul, okay. Sangat susah, kadang malah menghentak. Oke. Okay. Rasanya seperti itu. Itu adalah salah satu cirinya yang paling terasa, yang bisa dirasakan oleh kita. Berikutnya, yang mudah dirasakan pada saat oli itu sudah tidak dirasa sudah tidak baik adalah suara yang mendengung, okay, dari transmisi, dan terasa juga getarannya, okay, Bung Arief. Kemudian kalau dilihat dari mau dicek lebih lanjut lebih seperti apa oli, keadaan oli transmisi itu akan terasa lebih, warnanya itu akan lebih gelap dan, okay, lebih kental. Oke. Okay. Itu sudah saatnya diganti ya. Okay. Ciri-cirinya ya untuk diganti. Yang paling mudah sebetulnya ada itu kita tinggal mengukur ya berapa kilometer sih kita sudah lewat atau belum kilometer yang direkomendasikan oleh ATPM sendiri. Nah, dari indikasi-indikasi yang kita rasakan tersebut, sebaiknya sangat direkomendasikan sekali segera untuk diganti oli transmisinya. Karena jika tidak diganti, keausan pada transmisi akan semakin parah sehingga merusak komponen yang ada di dalam transmisi itu. Dampaknya gitu ya Bung Monek ya? Betul, okay, tentu akan berdampak kerusakan, pergantiannya tentu akan lebih mahal lagi. Oh. Seperti itu. Okay. Terima kasih Bung Monek. Sahabat Fuso, indikasi penggantian oli transmisi salah satu yang tadi disebutkan oleh Bung Monek adalah yang pertama susah pindah gigi, kemudian terjadi suara dengung, yang ketiga warna oli gelap dan cenderung kental, dan yang terakhir adalah paling gampang itu dari kilometernya. Oke. Bung Monek, oli transmisi kan sudah nih. Nah, ya. Sekarang saya mau masuk ke oli gardan atau oli diferensial. Rumor yang beredar di lapangan, Bung Monek nih, saya cuman ini ya, cuman mau mengklarifikasi dengan Bung Monek, benar atau enggak sih bahwa oli gardan itu enggak perlu diganti? Atau simpelnya kita cukup pakai oli bawaan pabrik, kalau kurang tinggal tambahin. Mungkin Bung Monek bisa jelaskan ke saya dan para sahabat Fuso. Sebenarnya mitos atau fakta nih Bung Monek? Menarik ya, kalau yeah, kita bicara rumor di lapangan. Okay. Saya bisa jawab, ini mitos. Okay. Ya. Kenapa okay saya bilang mitos? Ini dari penjelasan itu, oli tidak perlu diganti. Tidak ada yang namanya oli tidak perlu diganti, Pak. Harus diganti ya? Iya, betul. Oli semakin lama semakin dipakai, kualitasnya pasti akan menurun. Pasti akan turun, betul, Bung Monek. Sehingga kualitas yang di dalam oli sudah menurun, kemampuan untuk
oli tersebut melindungi, mendinginkan, membersihkan, itu semua ikut turun juga. Oke. Betul, seperti itu. Oh, jadi mitos nih. Okay. Mitos. Thank you. Nah, itu ada penjelasannya. Oke. Okay. Gimana nih teorinya nih, Bung Onyx nih? Jadi teorinya, ketika oli gardan tidak diganti, semakin lama, Mas, oli gardan itu akan semakin mengental. Jika semakin mengental, oli gardan itu akan menjadi membuat celah lebih lebar lagi pada roda-roda gigi. Okay. Yang tadinya sudah presisi menjadi semakin renggang, sehingga kentalan oli tidak bisa menutup celah-celah oli tersebut. Nah, sahabat Fuso, jadi jelas ya untuk spesifikasi transmisi oli adalah SAE90 API GL4, sedangkan untuk diferensial SAE140 API Service GL5. Nah, terima kasih Bung Onyx nih atas penjelasan yang sangat komprehensif nih. Sama-sama Bung Arif. Nah, sahabat Fuso, seperti podcast-podcast kita sebelumnya, sepertinya nggak lengkap kalau kita tidak mengundang perwakilan dealer. Nah, untuk podcast kali ini, kita akan mengundang perwakilan dari dealer PT Srikandi Diamond Motor, yaitu Bapak Yosep, selaku Service Manager PT Srikandi Diamond Motor, Tangerang Cikokol. Yuk, sama-sama kita ngobrol dengan Pak Yosep. Sahabat Fuso! Untuk podcast kali ini sedikit berbeda nih. Saya berada di dalam mobil Canter atau mobil Colt Diesel yang biasa kita sebut dengan mobil MWS. Oke. By the way, saya tidak sendirian nih. Kali ini saya ditemanin oleh sahabat terbaik saya nih. Namanya Bung Yosep. Halo ya. Bung Yosep, apa kabar Bung Yosep? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bung Yosep ini service manager di PT Srikandi Diamond Motor untuk cabang Cikokol. Betul ya? Betul, Bung. Oke. Bung Yosef, ngomong-ngomong Bung Yosef di Srikandi udah berapa lama, Pak? Wah, udah lama, Pak. Oh, udah lama ya. Oke, Bung Yosef, Srikandi ada di mana aja sih, Bung Yosef? Srikandi ini ada di Jabotabek. Jabotabek, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa. Kalimantan, Bung. Wih, sahabat Fuso, Srikandi itu ada di DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan. Betul. Oh, jadi di luar kota juga ada ya, Bung Yosef? Ya? Ada. Oh, Bung Yosef, saya mau nanya nih sama Bung Yosef nih, untuk saya dan sahabat-sahabat Fuso nih, penjualan MFGO atau Mitsubishi Fuso Genuine Oil di dealer Srikandi itu seperti apa, Bung Yosef? Kalau penjualan sih sudah menyebar ke seluruh konsumen kita. Oke. Okay. Fleet, retail, government, dan lain-lain. Okay. Dan mereka semua puas dengan kualitas MFGO ini. Oke, okay. Sorry nih, Bung Yosef, bicara harga gimana, Bung Yosef? Sangat-sangat kompetitif dan terjangkau. Oh ya? Betul. Oke, okay. Selain harga kompetitif nih, Bung Yosef, apa lagi, Bung Yosef? Diskon kah atau gimana, Bung Yosef? Kita bisa diskon khusus. Oke. Okay. Pembayaran juga bisa dengan sistem TOP. Tempo ya? Iya, betul. Oke, okay. Satu lagi, Pak, Bung Arif. Oke, okay, oke. Okay. Apabila konsumen tersebut sangat tertarik dengan MFGO ini, okay, kita bisa trial pada kendaraan konsumen. Oke. Okay. Yang pastinya olinya dan jasa gratis. Oke. Okay. Ditambah nanti hasil uji laboratoriumnya. Oh, sahabat Fuso. Jadi kalau sahabat Fuso itu tertarik untuk menggunakan produk kita, kita juga bisa memberikan fasilitas yaitu trial ya, Bung Yosef ya. Betul, betul, betul. Jadi simply speakingnya untuk spare part, ongkos jasa, dan yang terpenting adalah hasil lab ditanggung oleh kita semua ya, Bung Yosef ya? Betul, betul. Oke, oke. Sahabat Fuso, seperti yang tadi disebutkan oleh Bung Yosef, ini adalah mobil MWS atau Mobile Workshop Service, di mana kalau mau menggunakan fasilitas MWS, harus melewati booking ya, Bung Yosef? Betul, ya? Oke. Betul. Bookingnya gimana, Bung Yosef? Bisa dijelasin kah? Booking itu minimal 2 hari sebelum hari H. Oke. Okay. Kita memberi kesempatan untuk mempersiapkan segala spare part yang kemungkinan diperlukan nanti. Oke, okay, jadi ya, sahabat Fuso, untuk menikmati layanan MWS ini, alangkah baiknya sahabat Fuso melakukan booking di H-2 gitu ya. Betul, betul. Supaya dealer bisa prepare untuk spare part-nya, untuk tools-nya, untuk mekaniknya, kurang lebih gitu Bung Yosef ya. Betul, betul. Oke. Okay. Untuk jadwal sendiri nih Bung Yosef, MWS ini seperti apa Bung Yosef? Karena kita truk center 24 jam, okay, otomatis setiap hari bisa jalan.
tiap hari. Ya, betul. Oke, saya tertarik nih dengan Bung Yosef. Tadi Bung Yosef sempat nyinggung truck center. Truck center itu apa, Bung Yosef? Dealer tersebut bukan selama 24 jam. Oke, bengkel 24 jam. Ya, standby. Standby siang malam buka. Betul. 365 hari. Betul. Serius nih, Bung Yosef? Betul. Sahabat Fuso, jadi misalkan sahabat Fuso, maaf ya, kendaraannya mogok atau membutuhkan layanan servis, bisa hubungi dealer Sri Kandi. Di, sorry Bung Yosef, biar sahabat Fuso tahu nih, di kontak personnya gimana Bung Yosef? Di 021-222-61999. Oke, sahabat Fuso, jadi nggak perlu khawatir ya, silakan hubungi ke Sri Kandi Cikoko. Nah, sahabat Fuso, masing-masing oli punya tipe dan karakteristiknya masing-masing. Kembali saya ingatkan, jangan ragu untuk selalu menggunakan oli dari PT Kramayuda 3 Brilliant Motors untuk menunjang bisnis Anda. Saya Arif, undur pamit untuk podcast kali ini. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.